Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Kamis malam Jumat, yang mana pada kesempatan hari ini tanggal 1 dari bulan Februari 2024, bertepatan dengan malam ke-22, 21 dari bulan Rajab, maka bulan Ramadan hanya tinggal 1 bulan 8 hari lagi. Semoga Allah memudahkan bagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka pada kesempatan petang ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Maka sebelum kita masuk kepada pelajaran, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan, dan yang mentasmi matan mendapatkan hadiah untuk malam Jumatan. Fadalu. Yang tidak hafal tidak dapat apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ubay bin Ismail qala hadatsana Abu Usama an Hisham an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat nazalat hadhihi al-ayah wa la tajhar bi salatika wa la takhafit biha qala fi du'a. Biasa awalan mustajil. Ya Loman, yang tasmi dapat hadiah malam Jumat, bisa begadang. Biar cepat.
بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي في الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Bukhari rahimahullah haddatsana Ubaid ibn Ismail haddatsana Abu Usama an Hisham an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat nazalat hadhil ayah wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha fi du'a. Alhamdulillah semua mendapatkan hadiah kecuali Abdullah. Tasmi Abdullah. Sami. Yalah. Khalas khali ya abud min numrinat ilah khud tambahan enggak ada udah habis tambahan di sana. Bismillah qala al imam al bukhari rahimahullahu taala haddatsana ishaq haddatsana abu asim akhbarana ibnu jurayj akhbarana ibnu shihab an abi salamata an abi hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an wa zada ghairuhu yajharu bihi. Maka makna dari hadis ini tidak apa-apa kita langsung masuk ke makna, nanti kita masuk kepada rawi. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Makna laisa minna asalnya bukan dari golongan kami. Apakah maknanya bukan dari kaum muslimin? Tidak. Makna laisa minna adalah bukan dari sunnahku. Apa yang bukan dari sunnahku? Man lam yataghanna bil Qur'an. Bagi mereka orang-orang yang tidak mendendangkan, melagukan bacaan Al-Quran, maka bukan dari sunnahku. Maka hadis ini berbicara tentang permasalahan Al-Quran, dan sekarang kita balik kepada sanad, karena kalau kita masuk nanti kepada syarah, lupa dari sanad. Maka berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ishaq, maka dia meriwayatkan dari gurunya Ishaq dengan lafaz haddatsana, merupakan lafaz yang sharih bahwa dia mendengar dari gurunya. Aku mendengar guruku, kata Imam Al-Bukhari, Ishaq. Dan Ishaq di sini adalah Ishaq ibnu Mansur Al-Kausaji. Yang mana Ishaq ini dari negeri Al-Marwazi At-Tamimi. Dan Al-Marwazi dari Iran. Adapun Ishaq ibn Mansur, dia hidup di zaman gurunya Imam Al-Bukhari, maka kebanyakan di Tabaqah yang ke-10. Dan dia kedudukannya disebutkan oleh para ulama di atas derajat Siqah, maka dia imam.
Ishaq ibnu Mansur Al-Kausaj, dan Nisbah Al-Kausaj bukan dari negeri, negerinya adalah Al-Marwazi, dari Maru menjadi Al-Marwazi di Iran. Lalu ma makna Al-Kausaj? Al-Kausaj maknanya seseorang yang mempunyai lihyah tetapi lihyahnya di tengah saja, di sini. Seperti sebagian terutama orang Indonesia mempunyai lihyahnya di sini. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada, hanya di sini. Itu dinamakan Kausaj. Maka dia dohirnya seperti itu. Dan kedudukan dia di atas derajat siqah. Berkata Imam An-Nasa'i, siqatun sabtun. Maka lafadz ini untuk orang-orang yang derajatnya imam. Siqatun sabtun. Di atas dari siqah. Dan juga dikatakan oleh Utsman ibnu Abi Syaibah, siqatun saduq. Maka lafadz-lafadz seperti ini menunjukkan dia di atas derajat siqah karena ada dua sifat. Dan berkata Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj yang menulis kitab Sahih Muslim mengatakan siqatun ma'mun, bahwa dia derajatnya siqah ma'mun, orang yang sangat kuat hafalannya dan dipercaya meriwayatkan hadis. Maka rawi ini jelas diterima oleh para ulama menjadi rawi yang di atas derajat siqah. Kemudian meriwayatkan dari Abu Asim. Siapa Abu Asim? Mungkin pernah lewat kita. Hah? Siapa? Lupa. Maka Abu Asim Ad-Dohak Ibnu Makhlad. Abu Asim Ad-Dohak Ibnu Makhlad. Maka Abu Asim dilakobi dengan An-Nabil oleh para ulama. Dan An-Nabil di sini dijadikan oleh para ulama Luqiba bin Nabil li'annahu kana yalbas bisyai jamil, bahwa dia dulu menggunakan pakaian yang sangat bagus, rapi. Maka penuntut ilmu menggunakan pakaian-pakaian yang bersih, rapi, dicuci pakaiannya, bukan pakaian sepekan dicuci sekali seminggu. Setelah mandi, pakai lagi itu. Akhirnya bau, maaf. Kasihan tetangganya yang lain. Pakaiannya tidak pernah ganti. Maka An-Nabil dari tafsir makna An-Nabil li'annahu kana yalbas siyab yang sangat bersih. Maka dulu Ibnu Jurayj gurunya, seperti nanti di dalam sanad disebutkan, Ibnu Jurayj gurunya jika didatangi Dohak Ibnu Makhlad, maka dikatakan ja'an Nabil, telah datang An-Nabil. Dan An-Nabil barakallahu fikum asal dari kalimatil Arab An-Nabil mufrad min An-Nubala. Maka jamaknya Nubala, Nubala adalah orang-orang yang cerdas. Maka Nabil adalah seseorang yang cerdas. Dan begitupun ucapan An-Nabil menjadi pendalilan annahu dzaki, An-Nabil bimakna cerdas. Riwayat yang menyebutkan dulu dia datang kepada Imam Syu'bah. Maka An-Nabil Ad-Dohak Ibnu Makhlad di sini dulu menuntut ilmu pergi ke Wasit di negeri Irak, ingin bertemu dengan Imam Syu'bah. Kebetulan didapati Imam Syu'bah dalam keadaan tidak mengajar, bukan karena sakit. Sengaja dia tidak mengajar karena bersumpah. Berkata Syu'bah, demi Allah aku tidak akan mengajar selama satu bulan. Wallahu a'lam apa yang terjadi, mungkin ada muridnya yang membuat dia kesal atau bagaimana, yang jelas aku libur selama satu bulan, tidak mengajar. Kemudian datang dari muridnya Ad-Dohak Ibnu Makhlad, Abu Ad-Dohak Ibnu Makhlad di sini, Abu Asim ingin menuntut ilmu.
kebetulan disebutkan bahwa Syu'bah dalam keadaan libur, maka dia tidak mau rugi datang dari Iran ke Irak jauh, kemudian didapati Syu'bah ada tetapi tidak mengajar. Rugi bagi dia untuk melaksanakan perjalanan yang jauh. Maka dari kecerdasannya, di saat dia mendengar bahwa Syu'bah bersumpah untuk tidak mengajar, maka dia datang kepada Syu'bah dan mengatakan, "Hada gulami al-attar hur liwajhillah kafarah an yaminik." Maka Ad-Dhahhak ibn Makhlad, seorang yang mempunyai rizki yang banyak pada saat itu, maka dia berkata, "Ini budakku, aku bebaskan, aku jual untuk membayar kafarah kamu wahai Syu'bah, karena dia akan dijadikan membayar kafarah jika dia mengajar." Maka ya sudah, ini budakku aku jual atau bebas sebagai ganti dari kafarah untuk kamu. Maka kafarahnya dari yamin untuk puasa 3 hari itu dibayar oleh Khalid ibn Makhlad. "Sudah, kamu tidak usah puasa, aku bayarkan." Maka inilah dari ucapan dilakobi dengan An-Nabil, "Maka kamu adalah orang yang cerdas, tidak mau rugi dia datang dari Iran, mendapati Syu'bah tidak mengajar, maka akhirnya dia menjual budaknya atau dibebaskan budaknya, alhasil untuk membayar kafarah Imam Syu'bah sehingga Syu'bah mengajar." Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, hafidhu mada? Hah? Anfuhu tawil wa kadalika. Maka yang ketiga disebutkan karena hidungnya yang panjang. Dikatakan An-Nabil karena hidungnya panjang. Maka Ad-Dhahhak ibn Makhlad di saat menikah dengan perempuan, maka di malam pertama perempuan ini mengatakan kepadanya, "Jauhkan kakimu dariku." Padahal bukan kaki, hidung. Namun hidungnya panjang, dipikirnya kaki. Maka inilah dari lakob Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Kenapa dinamakan An-Nabil? Dikarenakan